Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun kalian berada. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi di program Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Uhti, perawat di instalasi Yankeswa. Teman-teman sahabat sehat RSUD Banyumas, Dobokan Putri Domas pada bulan Oktober ini akan membahas tentang tema kesehatan jiwa. Teman-teman, bulan Oktober ini disebut sebagai bulan kesehatan jiwa karena ada dua momen penting yang berarti bagi kesehatan jiwa. Momen pertama adalah tanggal 3 Oktober kemarin diperingati sebagai hari ulang tahun Bapak Psikiatri Indonesia, yaitu Profesor Dr. Kusumanto. Dan tanggal 10 Oktober nanti diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang pada tahun ini mengambil tema yaitu Mental Health is a Universal Human Right, membahas tentang hak-hak asasi apa saja yang melekat pada pasien-pasien atau orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Nurse Agus Riyadi, perawat di instalasi Yankeswa juga. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Mbak Putih. Iya. Sehat Mbak Putih? Alhamdulillah sehat. Mas Agus waras? Alhamdulillah. Alhamdulillah waras. Sehat dan waras, waras ya, sama alhamdulillah. Sama. Jiwa dan fisik sama pentingnya. Ah, ya. Betul sekali. Nah, kita akan membahas tentang kesehatan jiwa dan tema kesehatan jiwa pada tahun ini nih Mas Agus. Nah, kalau tadi Mas Agus sudah bicara bahwa sehat dan waras, sehat dan fisik sama pentingnya. Kemudian makna kesehatan jiwa itu apa sih Mas Agus, menurut Mas Agus ini? Ya, terima kasih tanya Mbak Putri. Selamat pagi sobat sehat semua. Saya Agus dari Laboratorium Jiwa di Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu Rumah Banyumas. Setiap tanggal 10 kita mengerti hari kesehatan jiwa sedunia. Dan tema di tahun ini adalah kesehatan jiwa merupakan universal human right, jadi hak asasi yang universal. Setiap kita, setiap orang di dunia, dimanapun dia berada, berhak memperoleh kesehatan jiwa yang optimal, yang maksimal. Betul. Kenapa? Dengan kita memperoleh kesehatan jiwa yang optimal, misalnya jiwanya sehat, harap apa-apa juga kepenak. Enak ya. Ya. Iya, betul. Harap kerja, jiwanya sehat, kerjanya juga semangat, optimal. Mau belajar ya, belajar ketika mental kita sehat, jiwa kita sehat juga, belajarnya juga konsentrasi. Sehingga sangat-sangat penting sekali ya, Pak. Setiap manusia itu harus mempunyai kesehatan jiwa yang optimal. Itu hak setiap manusia, bukan hanya yang sakit ya. Oh, iya. Orang yang sehat jiwa pun dia punya hak untuk memperoleh kesehatan jiwa yang optimal. Oh, nah, betul. Itu, jadi yang sehat maupun sakit memperoleh hak kesehatan jiwa yang optimal ya. Lalu kalau tadi yang sehat dan sakit itu sama-sama memperoleh hak yang optimal dalam masalah kesehatan jiwa. Kalau kadang nih masih ada stigma negatif nih Mas Agus, iya, tentang pasien atau orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya orang-orang dengan gangguan jiwa ini masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sama seperti orang sehat jiwa nggak sih? Sangat bisa Mbak Uti ya. Artinya gini, kita memang dari dulu terkendala dengan stigma ya. Iya betul. Ketika ada pasien gangguan jiwa, kemudian dia di masyarakat dikucilkan ya kan. Iya betul. Kemudian juga aksesnya seperti dibatasi ya, betul, dia ya tidak bisa berhubungan sosial dengan baik, sehingga dia menjadi orang yang terkucilkan, betul, ya, sehingga dia tidak menjadi apa ya, tidak berdaya, ya, akhirnya juga akan membebani keluarganya. Justru kedepannya kita buanglah stigma itu bahwa pasien gangguan jiwa tetap bisa optimalkan, tetap bisa kita berdaya gunakan. Contohnya banyak sekali Mbak Uti. Ya. Kita sudah ada namanya paguyuban Puntadewa. Di sini yang anggota adalah pasien-pasien anggota gangguan jiwa yang setelah kita mereka saling berinteraksi, berhubungan sosial, kemudian
mereka ternyata mereka juga punya kelebihan-kelebihan, punya keterampilan ketika dimanfaatkan, ya itu menjadi hal yang bisa produktif dan membantu ekonomi mereka. Jadi sudah pasien gangguan jiwa ya, memang masih bisa produktif, masih bisa, ya? Masih bisa. Artinya gini, ketika pasien gangguan jiwa ini nanti ya diobati dengan baik, ya kontrol rutin di sini di Banyumas, kemudian dia ternyata ada temannya juga di apa di anggota paguyuban itu, mereka saling berinteraksi, mereka merasa oh saya tidak sendirian, saya punya banyak teman gitu ya. Ternyata yang iya, itu tuh tidak mereka sendiri, tidak mereka gitu sendiri, ya. Dan mereka saling berinteraksi, saling menolong antar diri mereka, ya. Kemudian dari kita sebagai perawat, sebagai nakes, dokter membantu mereka, ya. Akan terjadi apa kondisi jiwa mereka yang tadinya terpuruk, dia akan balik lagi ya, optimal, sehingga dia bisa produktif. Dan alhamdulillah ada teman kita dari paguyuban pasien yang bisa ekspor produknya sampai ke luar negeri, itu oh, yang luar biasa. Walaupun produknya hanya sederhana terlihatnya ya, tapi ternyata melampaui kita yang bukan pasien malah bisa ekspor ke luar negeri, iya, ya. Sebenarnya memang pasien-pasien gangguan jiwa ini kalau sudah optimal kesehatannya malah lebih ya sama seperti kita bisa produktif menjalani hari-harinya, iya, begitu ya. Iya. Nah, berarti tetap memiliki hak-hak untuk di seperti pas seperti orang sehat yang seperti kita ini. Nah, kalau masih sakit itu Mas, kalau masih pada kondisi gangguan jiwanya sedang buruk, kondisi kejiwaannya sedang buruk, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang sehat jiwa itu? Apa dukungan yang bisa kita berikan nih, misal di masyarakat kita punya tetangga atau punya saudara yang mengalami gangguan jiwa yang kondisi kejiwaannya sedang tidak baik, dukungan apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan buat orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa ini? Oke, gini Mbak Ukti ya, jadi tadi kesehatan jiwa adalah hak asasi bagi semua orang, termasuk yang sakit gangguan jiwa. Artinya apa? Di sini perlu dukungan semua pihak, ya. Yang pertama adalah dukungan pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan akses layanan kesehatan, ya, yang menyeluruh, yang merata bagi pasien gangguan jiwa, yang menjangkau dari pelosok itu harus bisa dijangkau. Artinya peran pemerintah di sini adalah menyediakan layanan, ya, bagi mereka-mereka yang kena gangguan jiwa, sehingga apa ya mereka terlayani dengan baik sehingga kualitas jiwa mereka menjadi yang baik. Itu dari pemerintah, termasuk dari ini ya dari rumah sakit, ya puskesmas, BPJS itu juga punya peranan yang besar terhadap ketersediaan layanan pada yang merata pada pasien gangguan jiwa yang bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Itu pemerintah. Dari masyarakat sendiri ya, dukungannya adalah masyarakat bisa menghapus stigma tadi ya, kemudian juga masyarakat tidak antipati terhadap pasien gangguan jiwa, justru mendukung ya. Kalau dia sakit ya keluarga dibantu, ya keluarga dibantu dengan mungkin memotivasi untuk diobatkan ke rumah sakit ya, karena tadi pasien jiwa itu sebenarnya bisa diobati, bisa ditolong ya, asal ya tuh pengobatannya adalah tepat sasaran ya. Kemudian juga jangan sampai putus obat secara sepihak ya, insya Allah sih bagus, pasti bagus. Artinya tadi dukungan pemerintah, dukungan masyarakat dan juga dukungan keluarga. Keluarga adalah faktor yang paling penting dalam usaha penyembuhan pasien ya. Di sini keluarga yang dia tinggal di rumah sehari-hari dengan pasien, kemudian tinggal serumah, iya betul, keluarga juga yang tiap hari berinteraksi ya, betul. Dan dia keluarga harus bisa merawat pasien gangguan jiwa, harus bisa merawat. Karena apa? Kalau gangguan jiwa yang sakit biasanya bukan hanya pasien, tapi keluarga juga harus diobati. Keluarga ya, diberi pengertian, pengetahuan, ya kapan berobat, kapan situasi kambuh yang memerlukan dia berobat kembali, kapan situasi yang bisa mendukung pasien untuk kembali sehat, dan libatkan pasien dalam kegiatan sehari-hari. Oh. Nah, jadi kita misalkan keluarga, yuk mau belanja ibunya, ajak anaknya untuk belanja. Agar anaknya latihan bersosialisasi. Ketika ada kerja bakti,
ikutkan ya kerja bakti pasien, sehingga pasien merasa dia punya apa istilahnya percayaan diri ya, percayaan diri bahwa dia diakui oleh masyarakat. Itu seperti itu. Jadi dari keluarga juga jangan menyembunyikan pasien gangguan jiwa itu ya di rumah ya. Jadi tetap libatkan dalam kegiatan, libatkan kegiatan sehari-hari di rumah, juga keluar dari rumah untuk berinteraksi dengan masyarakat begitu ya. Iya. Ya, kalau tadi tadi Mas Agus berbicara bahwa dukungan itu juga dari pemerintah, dari Faskes, dari pembiayaan BPJS dan sebagainya itu. Nah, kalau dari rumah sakit kita sendiri nih Mas Agus, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan dari di RSUD Banyumas ini untuk memanusiakan pasien-pasien gangguan jiwa ini? Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah punya instalasi pelayanan kesehatan yang ya fasilitasnya lah sudah lebih lengkap, lebih ya. Lebih baik ya. Berkembang terus menerus, dan kita sudah memberikan banyak pelayanan kesehatan jiwa ya. Yang jelas karena kita di rumah sakit ya, kita lebih banyak pada usaha-usaha kuratif atau pengobatan ya. Silakan pasien gangguan jiwa berobatlah ke rumah sakit, karena ini adalah jalan yang benar ya. Jalan yang benar, berobatlah karena bisa kita sembuhkan ya. Kemudian juga kita ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu upaya perbaikan, rehabilitasi ya, memperbaiki kondisi mental ya, karena mereka setelah sakit ya harus diperbaiki lagi dengan cara ya, kita sekarang lagi di kebun ini, kebun apa? Kebun Sakura Gardenia ya. Ini namanya, ini juga bentuk rehabilitasi pasien ya. Pasien disuruh untuk menanam, kemudian juga hasil tanamannya juga yang cepat bisa dipanen ya, ini kangkung. Kangkung. Dipanen. Ini bisa memperbaiki mood atau alam perasaan pasien, dan itu akan mempercepat kesembuhan pasien. Itu yang rehabilitasi. Jadi kegiatan-kegiatan ya, fisik memang mempengaruhi juga, mempengaruhi, ya. Mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Yang ketiga juga kita ada namanya paguyuban Bunda Dewa. Itu juga selalu bantu kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat. Karena pasien kita adalah yang sudah bagus, mereka tinggal di masyarakat, ya, mereka bergaul dengan masyarakat. Dan ketika mereka sudah punya komunitas sendiri, saling tolong-menolong di antara mereka. Ya, alhamdulillah Mbak Putih sudah ini ya, sudah menyaksikan jadi ya. Sudah, iya, saya. Sudah testimoni bahwa hasilnya bagus ya. Betul. Alhamdulillah pasien-pasien kita di Paguyuban Bunda Dewa angka kekambuhannya hampir nol. Iya, betul. Yang ya, tergabung di Paguyuban Bunda Dewa ini angka kekambuhannya hampir nol. Iya, hampir 0% ya. 0%. Alhamdulillah sekali. Karena pada saat mereka sudah merasa turun kondisi kejiwaannya, ada support system yang dari saling temennya, mengingatkan ya, dari temannya ya. Juga ada psikiater di situ, ya, atau psikolog atau perawat juga yang bisa memberikan support. Iya, betul. Saya kira bagus sekali itu. Ya, jadi rumah sakit sudah menyediakan fasilitas selain pengobatan di rumah sakit juga ternyata di instalasi yang kesua ini ada terapi rehabilitatif yang nanti akan ada unit rehabilitasi jiwa ya Mas Agus ya. Ini salah satunya kebun Sakura Gardenia yang melatih pasien-pasien gangguan jiwa bercocok tanam, mulai dilatih bagaimana cara menanam, bagaimana cara memanen, dan juga bagaimana cara menjualnya ternyata. Jadi insya Allah ketika pulang siap untuk berbaur kembali di rumah, di masyarakat menanam ya. Di rumah bisa itu ya, untuk kegiatan mereka di rumah. Jadi nggak diam, berdiam diri seolah-olah pasien gangguan jiwa itu nggak bisa ngapa-ngapain iya, gitu ya. Dan satu lagi Mbak Putih, di sini kita sudah mengembangkan psikoterapi ya. Oh iya, psikoterapi. Gitu, sudah ada hipnoterapi juga. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, kesulitan tidur, kemudian juga psikosomatis ya, seperti asam lambung yang meningkat, menimbulkan rasa sesak, ada yang trauma waktu kecil, ada yang ketakutan, fobia. Insya Allah kita bisa membantu mereka dengan psikoterapi dan hipnoterapi, juga layanan kita juga untuk bagaimana kita memberikan hak asasi manusia untuk biar mereka sehat jiwa secara utama. Wah, ya. Ternyata rumah sakit Banyumas ini, RSUD Banyumas sudah mempunyai banyak layanan yang mendukung ya, pasien-pasien gangguan jiwa ya. Ada tadi psikoterapi, ada hipnoterapi, ada
TMS juga ya, Mas, ya? Ada TMS ya. Ada unit rehabilitasi jiwa ini. Baik, sebagai penutupan, Mas Agus, ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement? Sehat semua. Mari kita dalam diri kita tekankan, kita tanamkan bahwa fisik dan jiwa sama pentingnya, ya. Apalah artinya sehat jiwa kalau fisik kita sakit? Apalah artinya sehat fisik kalau jiwa kita juga sakit? Artinya apalah artinya sehat fisiknya tapi jiwa kita sakit? Artinya keduanya sama pentingnya. Ketika kedua sama pentingnya, maka kita usahakan bagaimana fisik kita sehat dengan kita mungkin berolahraga, makan yang bergizi, hidup seimbang, dan juga sehat jiwanya, kurang stres, ya, kemudian juga hidup secara seimbang, tidur yang cukup, ya. Kemudian jika ada masalah, ya curhat dengan orang terdekatnya, jangan disimpan sendiri, ya. Jika ada sesuatu, kalau perlu berobat ke rumah sakit, karena tadi sehat jiwa dan fisik sama pentingnya. Terima kasih. Terima kasih sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti acara Putri Domas pada kali ini. Mari terus ikuti acara Putri Domas, Dompokan Putri Domas di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Apabila sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan tema atau judul, isi materi dan narasumber, silahkan komen di kolom chat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube RSUD Banyumas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.